Hello guys, welcome to Hafizah Studio. Okey, dalam video tutorial kali ni aku nak sharekan kat korang cara untuk tukar filter aircon bagi kereta Beza. Okey, untuk mana-mana kereta lain pun korang boleh pakai, cara dia sama. Okey, macam filter yang ada kat tangan aku ni adalah daripada Pro 2 Genius Part. Yang ni kalau korang nak beli, korang boleh klik je link aku ada letak dekat description. Okey, macam yang aku punya filter ni yang warna biru. Yang ni kita akan tukar. Biasanya kita tukar filter ni disebabkan kita punya kereta aircon tak sejuk dan juga ada bau yang ialah bau yang tak menyenangkan dalam kereta kita. Okey, jadi kita akan tukar filter ni dekat mana kita nak tukar? Dekat dalam ni. Okey, dekat bahagian dalam dashboard ni kita akan buka dan kita akan tukar filter ni lah. Okey guys. Tapi sebelum tu, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Okey guys, jom aku tunjukkan kat korang macam mana nak tukar filter. Jom. Okey guys, sekarang kita akan buka dashboard ni dan kita akan cabutlah filter yang lama dan kita akan tengok filter yang lama tu macam mana dia punya condition. Okey, first kali kita akan buka lah dashboard ni. Korang just buka dan just tarik saja. Kan? Kat sini korang just tarik ya. Okey, kiri dan juga kanan. Okey, dah. Ni dia punya clip dia lah. Kiri dan juga kanan. Dia punya clip dia. Yang ni korang just buka aje. Okey, lepas tu korang tengok dekat dalam ni. Ada satu yang dekat dalam ni. Okey, ni tempat dia punya filter lah. Jadi korang just tekan je klik ni. Tekan klik ni dan tarik keluar. Okey, dah. Okey, kita dah buka dia punya cover. Okey, korang boleh tengok kat sini. Ni dia punya filter. Okey, korang tengok panah ni. Dia tunjuk up. Okey, maksudnya yang ni ke atas. Kedudukan dia. Yang ni kedudukan ke atas. Okey, sekarang kita akan cabut keluar. Okey, ni filter lama. Okey, kita try tengok dia punya condition eh. Kat dalam. Memang dah kotor. Dah berhabuk. Biasanya kat sini juga ada lah. Macam serangga lipas ke apa ke ada kat dalam ni. Okey. Kita tengok memang dah kotor lah. Memang dah kotor. Jadi kita akan tukar yang baru. Okey. Ni filter yang baru. Ni filter yang baru. Kita akan buka. Okey, macam bila korang buka, dia akan keluar macam ni lah. Terus sekali korang akan nampak macam ni. Okey, ni dia tunjuk up. Jadi ini akan duduk di bahagian luar dan juga atas. Okey, kita buat keluar. Buka dia punya filter. Okey, macam kat sini pun dia dah ada tunjuk lah cara untuk korang nak tukar filter macam mana. Okey, ni yang baru punya, yang color biru. Dia ada juga yang jenis karbon. Okey, kedudukan dia macam ni. Kedudukan dia Pro 2, yang ni bahagian atas. Okey, yang ni korang just masuk je kat dalam ni. Okey, lepas korang dah masukkan, pastikan yang up ni ke atas. Yang up ni ke atas. Okey, kira dah betul, korang just tutup je. Okey, kita dah tutup dia punya cover aircon. Okey, dah siap. Lepas tu korang just pasang balik lah dia punya dashboard ni. Okay guys, tu je cara dia untuk korang tukar filter aircon korang. Semoga video nak bantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Okay, kalau korang nak beli filter ni, aku ada letak link dekat description. Korang boleh terus belilah filter ni. Okey, kepada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan pada korang yang mungkin ada nak request video tutorial, korang boleh komen je kat bawah. Okey, sebelum tu aku nak beritahu kat korang, kalau korang nak tengok video cara untuk pasang dashcam bagi kereta Beza, korang boleh tengok di penghujung video. Macam ni lah, yang ni yang aku pakai dekat kereta Beza, brand DDPi. Kalau korang nak beli, aku akan letak juga link dekat description. Okay guys, semoga video bantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Okay guys, Assalamualaikum.